Gak sempet kerekam. Dari arah Padalarang itu kita ambil ke jalan exit Kota Waringin, Kuta Waringin. Kita lanjut ya. Setelah ini kita mau ke arah Gampung Ciwidey. Jadi kita baru sampai Sadu. Ini kita udah sampai di Ciwidey. Ini ada petunjuk jalan masuk ke arah Gampung ya. Kita masuk ke arah Gampung, belok kiri. Di depan ada belok kirinya. Kita belok ke sini ya, ke kiri. Ah, udah nyampe. Tanya dong. Ini mau jajan apa? Ya, nak. Setelah belok kiri di depan, kita belok kiri lagi. Di sini ada belokan lagi. Itu putih. Patokannya itu putih, ayah. Villa dan okay. Park Palalangon. Sarium gunung yang tadi kita obrolin ya. Sarium gunungnya sebelah sini. Dan kita masih tetap harus maju karena masih jauh lumayan. Udah di depan. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian jam kita mengarungi macet, kita udah sampai juga di Palima Hills. Barusan gapura utamanya, sekarang kita lagi masuk ke dalam. Di depan udah ada keluarga kita yang udah nyampe duluan. Akses ke dalamnya ternyata jalannya begitu sempit ya. Sebelumnya kita udah booking, bayar DP. Sekarang kita full bayarnya hari ini. Luar dugaan. Kita udah nyampe. Justru akses ke dalam jalannya masih belum di aspal. Langsung aja, Pak. Oh iya, makasih.
jadinya kita menempati di areal barak. Ini disebutnya areal barak. Enaknya di sini sudah tersedia wastafel. Sebenarnya ini bisa dijadikan untuk berwudu sama cuci-cuci. Ya, akhirnya ada. Kita dirikan tenda dulu. Jam 6, alhamdulillah pas banget maghrib kita udah selesai mendirikan tenda. Sekarang tinggal sedikit-sedikit menyicil satu per satu isi tendanya. A few moments later. Ini suasana malam. Kita bisa sholat juga di pinggir tenda, bisa juga di musola. Tapi di musolanya kita belum bisa review. Cuma ini akses colokannya ditutup pakai bekas galon gitu. Kita bawa penyambungnya lagi sendiri. Sudah jam 10:30 malam. Suhu udah semakin dingin, 18 derajat. Api unggun udah mulai padam. Orang-orang juga udah pada tidur. Kiana udah tidur. Ini pengungsi dari mana ini? Udah pada masuk. Oh, hey, belum tidur. Belum tidur. Abang, udah 10:30. Sok, gimana? Tutupin. Ditutup biar gak ada serangga. Coba. Sama. Oh, oke deh. Aduh, silau. Selamat pagi. Kini kita lagi ada di Palima Hills. Ini suasana pagi di areal barak. Areal barak. Ya, go. Ini tenda kita, ini mobil kita. Kita keliling-keliling. Di bawahnya ini untuk akses jalannya sudah di paving dulu. Nah, ini areal deck. Kalau yang kosong seperti ini untuk pengunjung yang kalau datang tapi bawa tenda sendiri. Di belakangnya sudah ada wastafel. Ini areal restonya ya, jadi gak perlu khawatir kalau kalian gak bawa peralatan atau makanan dari luar, dari rumah.
tepat di depan resto di sini ada rainbow slide yang lagi viral-viral itu ya. Tapi ini cukup kecil, jadi aman untuk anak-anak. Ini juga masih areal camper van, tapi karena terbatas lahan, jadi mungkin camper van-nya berbeda ya. Si mobilnya tidak betul-betul disimpan di pinggir tenda, melainkan disusun secara seperti parkir, seperti pada biasanya. Jalannya masih berbatu. Di sini ada toilet dan musola yang pertama, yang kedua ada di atas tadi. Ini kita memasuki area kabin villa. Di sini ada toilet, toilet sudah dilengkapi dengan water heater. Palima Hills ini disusun secara punden merundak, jadi banyak sekali lahan. Kita memasuki area private. Ya, yeah. Ini kabinnya. Private di bawah. Private di bawahnya. Ini area kabin. Ini tepat di depan office dan resto. Di sini ada musola, gudang dan toilet. Nah, di tengahnya. Tempat wudu. Ini musolanya. Mantap mah. Laba-laba. Mantap, mantap. A few moments later. Yuk, waktunya nganter bocil-bocil mau pada main serodotan. Nah, gitu. Abang, hati-hati, Bang.